Oh, stretch, 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 stretch. 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 Konjorannya. Oke, selamat pagi. Kita mancing di pagi hari lagi ini, kawan-kawan. Ya, seperti biasa kita akan main soft lure. Soft lure-nya ini. Dan saya pakai Carolina. Jadi Carolina rig. Kita akan mancing ikan sunset hari ini. Seperti biasa, ikan uncal. Dan lokasi mancingnya sebagian teman-teman pasti tahu ini di mana. Ya, betul sekali. Ini di Pantai Parigata, Sanur. Dan kali ini saya bersama Gus Balian. Apa ya nama channel Gus? Mancing Bali. Mancing Mih Bali. Wah, nanti ada di bawah nanti. Subscribe ya yang belum subscribe. Channelnya keren-keren. Kontennya keren-keren maksud saya. Mancing juga. Dan kita berdua aja kali ini. Situasi air masih sepaha ya, dan akan menuju surut, nanti akan naik lagi. Dan agak dingin ya guys ya, airnya agak dingin ya, tapi kita berusaha aja. Dan anginnya juga sedikit kencang, tapi kita uncal-uncal aja. Oke, yuk mulai aja. Depan-depannya guys, bisa-bisa guys. Sama, oh, makan. Ah, nah, kenapa ini gak lepas? Baru dilempar. Nih. Aduh, lepas. Oke, teman-teman, tadi kita baru lempar dan ditarik, cuma sayangnya langsung dia lepas terus dia. Jadi kita akan coba lagi skilling ini ya, putaran ini. Ini kalau udah memungkinkan kita akan main di drop off-nya sana. Oke, ikut aja. Udah ada strike. Kita tetap ke depan sini. Kenapa coba sini ya? Airnya dingin sekali ini. Di sana ada beberapa jukung ya. Cukup perahu kecil tuh mereka mancing tuh, dan di depan juga sudah ada yang mancing anak baronang. Iya, strike strike kecil. kecil nih, strike kebana itu sekali tuh. Strike sini kecil sekali ya. Tangkapan pertama katanya nggak boleh dilepas ya, pakai penggarus katanya. Ya, putus langsung ekor. Enggak, tak kena putus ekornya. Ini penggarus harus. Baik.
Wes. Udah trek aja nih. Wes, anjing. Anjing nih Bali, wes. Wes. Kesel deh. Ya. Mantap, mantap. Oh, strike. Terus, terus, terus. Nah, iya. Lepas sana, Gus. Kawan mancing tadi dapat strike lagi satu. Memang di sekitaran sini ini agak dalam ya, ada rumput lautnya itu, jadi nggak mudah mancing. Cuma ikannya kurang agresif, jadi kita akan memutuskan ke kanan. Oke. Strike, strike, woi, strike. Yes. Oh, itu Gus baliannya. Trek dia. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah ada di dekat drop off ya. Ini bagi teman-teman hati-hati sekali kalau kesini, jangan pernah sendiri kalau tidak tahu medan ya. Jadi kita hanya bisa main sementara aja di sini, nanti airnya akan naik lagi. Nah, sebelum itu kita punya kesempatan untuk main kesini ya. Kita lihat juga situasi rombaknya ini lumayan besar ya. Oh, oh, strike, 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 strike. Oh, kan gede kan, sunset. Oh, dapat sunset nih. Oh, mantap nih sunsetnya nih. Ini banyak sunset nih, gede, lumayan. Harus cepat ya. Berapa nih? Oh, berapa nih? Itu apa acara? Acara Banglat. Acara Banglat dah. Banglat. Dapat strike dah. Mana udah? Rilis deh. Rilis saja. Rilis ya. Jadi kalau airnya besar kita nggak bisa main di sini, Bro. Kalau airnya kecil ya, baru bisa. Jadi penting sekali untuk mengetahui pasang surut air laut itu ketika kita mancing ngoyor seperti ini ya, mancing rendaman seperti ini. Kita harus tahu kapan air naik, kapan air surut. Jadi saya menggunakan aplikasi Tide ya, sangat berguna sekali ketika kita mancing rendaman seperti ini. Ayo, trek lagi. Woi, lihat bro, ombaknya. Ombaknya lihat, wes. Pap. Hah? Masa? Ya, Gus, cari, Gus. Oh.
Wes, trek-trek, wes, wes. Duduk. Wes, trek. Ya. Oh, tapi mantap kok gede. Juga saya mancing. Jos. Ini kantong ombak saya. Dapat. Ini dia. View nih. Tap. Oh, lihat giginya. Wush, giginya nih tajam sekali nih. Wah. Trek lagi, wes. Wes, apa nih? Apa nih? Jurangnya. Wes, ikannya sama. Banyak itu kayaknya. Jos. Teman-teman. Kayaknya kita enggak bisa deh terlalu anu sana-sana. Banyak keras sekali hantaman ombaknya tadi. Dan ombak kita jadi singkat kita itu di digulung bawah ke bawah dan dengan ngangsut ya. Mana Gus? Kita main kita main di pinggiran aja ya, cari pinggiran aja. Risiko juga ini airnya mau naik soalnya Gus. Airnya mau naik soalnya bahaya juga, nggak bisa keluar kita jadi. Oke. Bagus. Oke, jadi agak susah juga hari ini kita dapat perolehannya ya. Lepal-lepal gitu. Tadi moce berapa kali tadi. Jadi airnya udah mulai naik. Strike. Strike. Track, ya. Track, Gus. Iya. Wow. Hey, ini kena jadinya nih, nggak sah nih. Yeah.
Dapat juga akhirnya. Dapat juga apa-apa lo. Mantap deh. Kawan mancing, kita sudah mancing tadi dari pagi, sekarang sudah sampai jam 10 pagi ya. Lumayan tadi ada strike, beberapa strike dan sunset, dan tadi juga di drop off-nya kita dapat ikan, kalau di Bali namanya ikan pas view ya. Lumayan enak ikannya. Jadi kita akan keep aja itu ikannya di pinggiran. Kita menuju pinggiran sekarang. Nanti pinggiran kita lihat hasilnya dari guys sebalian. Terus ya. Jadi kita cek ya masing-masing. Oke, kita sudah di pinggiran sekarang. Guys, mana guys? Tanya tadi. Jos, pokoknya di hantam ombak. Iya, banyak mocel ini. Ya, banyak mocel di sini putus. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kalian. Mantap ya, deh. Oh, ada jenggot-jenggot lagi. Dan ini hasil saya, teman-teman. Nah. Oke. Ini ada yang babon satu nih. Naik juga apa-apanya guys. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlog hari ini. Semoga apa yang saya berikan, saya tampilkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan di vlog-vlog yang lebih seru. Oke guys, ini selancing. Joss. Nah, dah, weh, mantap, ya.